Hari ini saya kedatangan barang dari luar negeri. Ini adalah barang Xiaomi Xiaora menurut saya. Jadi scanner yang memakai teknologi AI, bukan sembarang scanner. Scanner-scanner untuk perusahaan, untuk kantor, untuk sekolah, untuk instansi, rata-rata kan memakai scanner sendiri ya, tidak gabung dengan printer. Itu pakai Epson, pakai Canon, pakai Brother, pakai HP, yang harganya di 5-6 juta. Saya nggak bilang printer rumahan ya. Kalau printer rumahan, kamu beli Canon harga 1 juta, udah dapat scan. Tapi kalau untuk kantor, nggak mungkin pakai itu bro. Kalau untuk sekolah, nggak mungkin pakai itu. Jadi benar-benar scanner yang dedicated, yang tidak gabung dengan printer. Dengan harga 5-6 juta untuk merek lain, scanner AI ini harganya sama. Kalau di websitenya itu $350, berarti ini antara 5 juta ya, masuk Indonesia 6-7 juta. Tapi sangat worth it, karena bisa scan secara massal, habis itu keluar langsung tinggal jilid, tinggal print. Jadi duplikat apapun pakai scanner ini itu lebih simple. Canggih banget, nanti saya ulas bro ya. Ini merek baru, mereknya CZUR. Nah ini, CZUR. Dosnya keren ya, kayak dosnya drone. Jadi elegan gitu loh, saya suka nih bro, dos-dos elegan kayak gini nih. Bukanya dari sini, seret kayak gini. Oh, bukan dosnya drone, kayak dosnya EKWB. Ya kan, dosanya EKWB, kayak gitu loh bro. Nah, tinggal narik, aduh sampai gak kelihatan muka saya bro. Aduh. Nah, kayak gini bro. Ini rapi banget. Kamu bisa lihat, nih, kamu bisa lihat. Rapi kan ya, tuh, rapi ya. Saya suka hal-hal yang rapi, simetris itu suka saya bro. Rapi banget. Jadi dalam sini tuh ada scanner, nah ini. Ini scannernya langsung bro, tuh segini, D kan? Nah ini langsung scannernya, terus di sini ada buku panduan. Nah ini loh saya suka bro, rapi, loh rapi ya. Ada, udah ditulisin ini bro, sendiri bro. Ada fingerprint coating loh, tinggal dilepas. Terus ada USB kabel loh, tinggal dilepas. Ada front pedal, terus ada power adaptor seperti gini. Terus ada tombolnya seperti gini. Nah, terus ada tatakannya. Loh, tatakannya aja rapi, bro. Ini tatakannya. Sama, ini apa ini? Side light. Oh, lampu samping. Dah, kosong, bro. Loh, rapi ya. Kayak, ya memang kayak barang mahal. Memang barang mahal sih, bro. Harga segitu kan mahal, bro. Oke, mendapatkan seperti ini adalah scanner AI CZUR. Cekidot. Nah, seperti ini scannernya bro ya. Ya, lumayan agak tinggi ya, karena nanti keluar sinar lasernya untuk scan. Ini tingginya antara 30 cm. Terus apa bedanya dengan scanner yang ada di aplikasi, di Android, atau di iPhone? Beda kalau itu sekedar scanner, kalau ini scanner profesional. Kalau perusahaan atau instansi atau sekolah atau kampus, dia mikirnya, mending pakai scanner handphone, ngapain saya harus investasi scanner Epson, HP, Brother, ya nggak jadi sekolahan bro, karena kan beda fungsi. Tapi kalau untuk pribadi, untuk hal-hal yang tidak terlalu banyak pekerjaan ya, kamu pakai scanner APP no problem. Tapi kalau instansi, coba lihat ini benar-benar canggih dan bisa dipakai untuk presentasi. Hah? Iya memang. Jadi scanner bisa untuk presentasi ke proyektor loh. Gimana? Nanti saya ulas bro ya. Oke, seperti gini bentuknya. Di bagian sininya itu fix ya, nggak bisa dinaik turunkan, di adjustment nggak bisa. Tapi ada dua versi, yang di website itu saya lihat ada yang portable, bisa dilipat-lipat kecil masukkan tas. Kalau yang ini fix. Kalau yang dimasukkan tas tadi itu bisa dipakai untuk perorangan. Kalau ini untuk instansi seperti gini. Bodinya saya suka, ini plastiknya kayak plastik apa ya? Plastik mahal itu apa namanya? Plastik bludru atau plastik apa mas ya? Kayak empuk-empuk gimana gitu loh plastiknya. Kulit jeruk ya, mantep gitu loh. Nah, di bagian atas ini ada LCD untuk melihat hasil scan-nya, posisi apa yang ingin kamu scan. Di sini ada power, ada foto, ada audio di sini. Di bagian sininya itu ada lampu, 1-2 di sini. Di sini ada scanner-nya untuk lasernya di sini. Jadi sini lampu, di tengahnya ada lasernya. Terus di sini, saya suka kainnya nih, enak itu loh. Ini ada scan,
Jadi ada tiga macam scan ya, ada di sini, nanti ada di sini lagi. Jadi ada tiga cara. Di sini ada zoom in, zoom out, ada nyalakan lampu. Di bagian belakang portnya ini ada reset. Jadi ini ada profilnya. Setelah kamu setting, kamu save itu bisa. Kalau kamu nggak cocok, kamu reset kembali ke settingan default. Di sini ada USB tipe A, ada USB PC, USB data ini bro ya. Ada DC power sama on off sudah. Bagian sininya polos, bagian bawahnya juga polos seperti ini bro. Oke, terus di sini ada finger code. Nah ini bro, yang nggak dipunyai sama scanner handphone. Jadi pada waktu kamu nekan buku kanan kiri seperti gini, pek ya gini ya, ini hilang bro. Langsung di remove sama software AI-nya. Jadi langsung hilang. Nuh, kayak gini nih. Oh, ini nggak dipunyai sama handphone bro. Terus ada USB cable. Di umum lah USB ya. Ini USB-nya ke mana ya ini ya? Tipe A ke USB PC. Buku manual saya sudah hafal. Ada power adaptor. Nah ini. Ini power adaptornya dikasih banyak. Jadi mau 2 seperti gini bisa, mau 3 seperti gini bisa atau seperti ini bisa. Kalau Indonesia ini bro ya. Jadi pakai yang ini. Nah, kayak gini aja. Stack. Terus mendapatkan front pedal. Nah, scanner ini kalau kamu posisinya di meja seperti ini bro ya, ini kan bisa otomatis scan. Ini taruh ke USB-nya, taruh di bawah, tinggal diinjak-injak aja bro. Cetek pakai kaki, nyekennya pakai kaki bro. Loh, keren ya, pakai kaki nyekennya. Terus mendapatkan ini bro, ini lampu. Nah ini lampu dua di sini, dua lampu di sini. Di sini ada indikator nyala. Di sini ada konektor. Ini tinggal nancepkan ke sini. Ini magnet. Kayak gini. Bentar. Oh, sini. Loh, sudah magnet, nggak jatuh. Nggak mungkin jatuh. Nah, seperti gini. Terus ada satu lagi tombol scan tapi berupa pencetan. Jadi ada tiga. Pakai kaki bisa. Ini di tempat lain bisa, ditaruh sini bisa, taruh sana bisa, atau di sini bisa. Jadi ada tiga fungsi untuk mejet. Sama kain ukurannya berapa ini ya? Tasnya A3 lah. Nah, kayak gini. Ini kainnya kayak mousepad. Oke, sekarang saya coba di situ. Setelah kamu install, masukkan serial number, masuk ke softwarenya CZUR. Nah, seperti ini bro tampilannya bro. Jadi di sini ada batch. Batch itu scan secara massal ya. Ada color mode, rotate, quality, overlapping, crop, standard, rename, handwritten, erase. Wow, ngeri bro. Handwritten, erase, print. Terus kamu bisa export ke Word, OCR, jadi teks otomatis. Excel, PDF, searchable PDF. Jadi kamu export ke PDF, tapi masih bisa di-search. TIFF, teks, dan no background text. Dan ini semuanya secara batch atau massal. Nah, di sini ada hasilnya nanti. Di sini ada scan. Macam-macam ya, scan-nya bisa di sini, bisa di tombol, bisa di kaki. Terus di sini ada setting. Nah, settingnya ini banyak bro. Defaultnya ini, ya kan? Adernya kamu mau setting resolusi berapa? Saya pakai 4096 x 3672. Ada frekuensinya 50 atau 60 Hz. DPI, saya pakai yang 1000, agak lama. Kalau kamu pakai yang 500, cepat scan-nya. Kalau 1000 agak lama, tapi lamanya ini masih cepat. Ada image format, hasil scan-nya JPEG. Low, medium, best, saya pakai best. Ada packing setting, left ini atau right. Ada black and white. Nah, sama visual presenter. Jadi kamu masukkan destination-nya, hasilnya itu mau masukkan ke mana, bro. Oke. Kalau untuk tatakannya segini, ini maksimalnya di A3. Ini adalah buku A4 segini. Jadi pada waktu kamu buka bukunya, masih ada sisa, bro. Ini sudah A3 ini sebenarnya. Cuma masih ada sisa seperti ini. Nanti scan-nya dari atas sebelah sini, bro. Oke, sekarang kita coba dulu scan untuk bagian depan. Masuk ke scan sebelah sini tadi pojok. Nah, kamera yang di sini itu langsung scan yang akan di-scan bukunya. Dan auto fit ya, bro ya. Jadi kalau bukunya miring, nah dia tracking miring ini, kelihatan ini. Orange-nya, warna orange. Loh. Nah, kayak gini. Loh. Dan itu bisa lihat juga di atas ini, bro. Nah, ini kelihatan juga. Jadi kalau nggak pakai layar, kamu bisa lihat di sebelah sini. Karena di sini bisa dikendalikan melalui tombol yang itu bisa. Atau yang ini juga bisa, bro.
Nah, seperti gitu bro. Di sini ada auto enhance, jadi gambarnya lebih detail lagi, color, black and white, grayscale, stamp, dan lain-lain. Saya pakai yang standar aja bro ya, color. Di sini ada flat single, terus masih bisa kamu atur lagi, seperti ini aturannya, saya pakai yang 100 ya, berarti sudah maksimal cropping-nya. Nah, seperti gitu. Kamu bisa scan di sini, atau pakai kaki, atau tombol di situ. Saya pakai kaki bro sekarang. Cetek, di sini keluar. Seret lo, cepet kan? Cuma 1 detik. Terus habis gitu, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini hasil scan-nya. Duh, kayak gini. Kamu bisa atur lagi, mau warnanya, terus ngeprint, terus ada OCR, jadi mencari teks yang ada di hasil scan. Ini saya pencet OCR, kamu bisa cari English, Japanese, Chinese, sesuai dengan teks yang ada di sini bro ya. Kalau nggak ada, kamu bisa pilih other, di sini ada banyak bahasa. Nah, gini, kalau English ya English aja di sini. Export PDF, export PDF A, berarti bisa di search Excel, Word. Terus ada kualitasnya, mau ke high atau gimana, saya coba high. Saya pilihnya ke PDF A. Ini sebentar, PDF A. Saya confirm, saya save. Oke, seperti ini, nah ini proses. Kita tinggal tunggu prosesnya, ya sekitar 1 menit. Oh sudah selesai, tidak sampai, 2 detik berarti berprosesnya. Oke, tunggu. Lah, sudah jadi PDF, kualitasnya seperti ini bro. Kamu bisa lihat, wow, ini. Lah ini kualitasnya, nah ini. Loh, ini kualitas PDF-nya, kita lihat teksnya ya, loh kayak gini. Nah ini kualitas teksnya, ini seperti ini. Terus saya coba juga scan lagi, ini yang kualitas lebih gede lagi resolusinya itu seperti ini, loh kayak gini. Coba scroll ke atas, teks-teks, apakah masih kelihatan? Masih kelihatan ya bro, nah ini teks-teks, loh masih kelihatan. Nah ini, padahal segini ukurannya bro. Terus saya coba gambar di sini. Nah, seperti gini. Tuh. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nah, terus bisa di search, bro. Misalkan saya cari kata-kata Earth. E-A-R-T-H. Saya enter, loh. Ini. Ini bisa di-copy, ini. File-nya ini. Earth. Earth. Nah, ini PDF search. Yang kedua. Nah, ini canggih ini, bro. Nih ya, kelihatan bukunya di sini ya. Nah, kalau lurus gini nggak ada masalah bro. Tapi kalau kebuka seperti ini, kan kelihatan tekuannya. Belum lagi kalau kamu megang seperti gini. Otomatis kan bekas tangannya jadi kelihatan. Kanan-kirinya seperti gini. Nah, mau nggak mau kan harus pakai alat. Nah, alatnya itu seperti ini tadi bro. Nah, misalkan seperti ini. And tread the foot pedal to initiate scanning. Or you can choose other scanning methods. The software will then generate scanned image files. Terus, yang paling enak, ini contoh saya lepas lagi ya, sebelah sini ya. Ini saya lepas, saya scan posisi gini aja, ya kan? Terus, saya pencet di sini bro, auto scan seperti gini. Saya tidak akan mejet apa-apa sekarang. Ini saya pencet auto scan. Ini sudah kelihatan bentuknya seperti ini, ya. Ini, buku tengahnya sudah pas. Sudah, kamu tinggal ganti-ganti seperti gini bro. Ini ya, saya ganti sini, dia scan sendiri. Loh, scan sendiri. Nah, kamu bisa lihat di software itu. Scan sendiri, bro. Ya kan? Gini lagi. Scan lagi dia. Loh, nyekan lagi. Nah, gini kan lagi. Loh, nyekan lagi. Secara otomatis nggak perlu ribet. Nah, tinggal gini aja sampai kelar. Karena ini kualitas yang tinggi, jadi otomatis agak lama. Semakin rendah kualitasnya, scan-nya juga semakin cepat. Nah, seperti gini. Loh. Dan yang paling keren itu ada di hasil, bro. Nah, ini loading, otomatis filenya ada di sebelah sini semua ya. Ini filenya. Yang paling keren di hasilnya. Ini kamu bisa lihat hasilnya. Langsung lurus. Langsung lurus. Jadi tekuan timbulan dari buku itu nggak ada bro. Langsung lurus secara otomatis. Kalau merasa kurang lurus, kamu bisa pencet yang ini. Nah, kamu masih bisa bikin manual di sini bro. Adjust ini kurang gimana, ini kurang gimana, 1, 2, 3 ini. Itu kamu bisa atur lagi. Tapi kalau sudah lurus, nggak usah diatur pakai yang ini. Auxiliary correction.
Ini langsung lurus, bro. Loh, lurus ini. Ciamik nggak, bro? Oh, ciamik, bro. Dan enaknya langsung jadi buku. Ini saya select kayak gini. Ini langsung kanan-kiri, bro, ya. Kayak gini. Terus habis gitu saya export. Exportnya ini. Nah, ini. Mau Word, mau Excel, mau PDF. Misalkan saya PDF-kan. Nah, formatnya A4 atau A3, portrait atau anu, kualitasnya apa, saya pilih high aja. Oke, combine ya, berarti semuanya, saya confirm. Oke, saya coba. Oh, cepat, bro, exportnya. Langsung jadi buku, langsung. Loh, langsung, bro. Langsung digabungkan PDF. Ciamik nggak? Ciamik. Ini kualitas yang tadi ya. Loh, bro, detail, bro. Loh, detail loh ini. Loh, ya kan? Nah, kayak gini. Oke, sekarang masuk ke visual. Ini untuk presentasi, bro. Proyektor bisa untuk presentasi. Misalkan, ini saya konekkan ke laptop. Ini laptop, misalkan ya. Saya pecah display di sini. Door. Nah, itu mulai tracking gambar ininya, bro, ya. Nah, gambar kayak gini. Ininya kelihatan di sini. Ini saya keluarkan ke proyektor. Dari laptop ini, saya keluarkan ke proyektor. Setelah saya keluarkan proyektor, saya presentasi. Jadi seperti ini ya anak-anak ya, kayak gini. Terus halaman berikutnya, nah seperti gini. Cuma, nah saya freeze di sini, ini saya freeze. Saya freeze di sini, cret. Nah, terus saya gambar. Cuma gini anak-anak, ini prosesor terbaru. Dan ini itu gini. Terus, nah ini itu adalah, loh kamu bisa gini loh bro. Loh, ciamik nggak bro? Kalau nggak cocok, nah ini jadi laser pointer. Jadi kamu tinggal nunjuk-nunjuk aja, kayak gini. Ini hapusnya seperti ini, loh. Jadi presentasi langsung dari buku dari smart proyektor ini, bro. Kalau sudah, kamu freeze-nya lepas. Kamu buka lagi, dia gerak videonya. Cuma masih nempel. Tinggal dihapus aja, bro. Dor, loh, kelar. Ciamik nggak, bro? Terus kalau kamu pingin untuk hari besoknya, atau kamu sebagai dosen ya, kamu tinggal pencet rekam aja, bro. Nah, rekam kayak gini. Aku buka-buka buku, kayak gini. Terus habis itu aku oret-oret. Nah ya kan, ini aku retoret di sini kayak gini, terus aku stop. Nah sudah, saya back lagi di sini, saya buka hasilnya. Nah ini hasilnya, di sini filenya bro ya, nama filenya. Kalau pengen lihat hasilnya tadi tinggal di play aja. Nah, jadi apa yang kita lakukan tadi itu kerekam kayak gini nih, beserta oret-oretannya bro. Oh ciamik nggak bro, ini tuh kayak gini nih, ciamik bro. Oke, sekarang saya scan bahasa Cina seperti gini. Nah, ini kan teksnya Cina semua, bro, ya. Saya pilihnya flat single, bukan facing page. Nah, ini flat single seperti gini. Kamu bisa scan di sini, atau pakai kaki. Nah, seperti gini, sudah. Jerat, sudah keluar. Ini hasilnya. Nah, kayak gini. Terus, pingin saya cek, bisa nggak ini itu jadi tulisan. Oke, saya coba ini dulu gambarnya, yang ini. Terus, saya bikin Word aja ya, mungkin ya. Bahasanya bahasa Cina. Word-nya ini. Size-nya auto. Oke, saya confirm. Saya mungkin kasih nama ini. Nama ini, enter. Oke, dia proses. Nah, ini OCR. Oke, saya coba buka. Loh, langsung bisa diselect, bro. Langsung bisa diselect. Nah, ciamik nggak, bro? Ciamik ini bro, langsung bisa diselek ini bahasa Cinanya. Kalau kamu masih merasa kurang, kamu bisa cobain tool-tool yang ada di sini bro. Mulai dari ini, najemkan gambar, ada sharp, ada kontras, ada thickness, ada filter di sini bro. Nah ini, terus kamu bisa atur di sini quality-nya, kamu naikkan crop, apalagi handwrite erase. Jadi kalau ada tanda tangan, dihapus tanda tangannya, dan lain-lain. Banyak banget ini bro. Nah seperti itu review dari scanner CZUR. Scanner AI, canggih ya. Sama bro, saya baru tahu bro, ternyata ada scanner secanggih ini ya. Biasanya saya jualan tuh Epson, Canon, Brother, kalau untuk proyekan, untuk sekolah. Ini canggih bro, daripada scanner-scannernya punyanya Epson. Oke, kalau kalian tertarik, linknya di bawah. Tapi belinya di luar negeri ya bro ya. Saya Deddy Kristian di Geoscom Channel, salam teknologi.